Ujawali Acina Diang Linggih Itu Betara Kawitan Dang Yang Bang Manik Angkeran Pura Batu Madak Besaki Karangasem. Bertepatan dengan Panglon Apisan Sase Karo, sehari setelah Purnama Sukra Wage Uku Warike, tepatnya tanggal 4 Agustus 2020, lalu dilaksanakan Ujawali Acina Diang Linggih Itu Betara Bang Manik Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madak Besaki Karangasem. Pelaksanaan puja wali juga sudah sesuai dengan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni pemedek ketika pedak tangkil saat puja wali diharapkan memakai masker, mencuci tangan sebelum memasuki area pura Batu Madeg, dan tidak bergerombol. Linggih Itu Betara Bang Manik Angkeran Meru Tumpang 9 Pura Batu Madeg Besaki Karangasem ini diempon oleh catur warga Maha Kerta Warga Dang Yang Bang Manik Angkeran Sidimantra yang meliputi Arya Wang Bang Pinatih, Arya Wang Bang Sideman, Arya Wang Bang Wayabia dan Sirebang Agra Manikan. Puja Wali Acina Diang ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu tepatnya setiap Sukra Wage Warige, sehari setelah Purnama Panglon Apisan Sase Karo. Untuk tahun 2020 ini, karena masih dalam situasi COVID-19, pelaksanaan Puja Wali Acina Diang ini dilaksanakan hanya sehari saja. Sore harinya, Ide Betara langsung mesinap. Karya dimulai pada pukul 9 pagi yang diawali dengan Ide Betara Murwa Daksina yang mengelilingi pelinggih Ide Betara Bang Manik Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem. Semeton catur warga secara bersama-sama mundut Ide Betara Kawitan dan Ide Betara Lelangit sebanyak 3 kali. Usia semeton catur warga dalam rentetan upekara Murwa Daksina sangatlah tinggi. Pada puncak Puja Wali Acina Diang ini dipuput oleh 3 sulinggih, di antaranya Ide Resi Agung Wayabia Suprabu Sukatekarang dari Kriya Puduk Mengui Badung, Ide Resi Agung Sidi Cita Sideman dari Kriya Sideman Karangasem, Bija Pinati Sutemanik Manuaba dari Kriya Kesambi Kerobokan Denpasar. Hadir dalam puncak Puja Wali Acina Diang Linggih Itu Betara Bang Manik Angkeran di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem ini, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga Pengelingsir Puri Penati Denpasar, Ketua Umum Maha Kerta Warga Dang Yang Bang Manik Angkeran Sidimantra Provinsi Bali, Dr. I Gusti Lanang Rudiarte beserta Ketua Harian Insinyur Iwayan Subagiarte, Bendahara Insinyur Inyoman Swastika serta pengurus lainnya berbaur bersama-sama mengikuti persembahyangan yang dienter 3 sulinggih. Pada kesempatan itu, Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan punya kepada pengurus Maha Kerta Warga Dang Yang Bang Manik Angkeran Sidimantra Provinsi Bali.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Masumatri, juga hadir dalam puja wali Aci Nadiang itu dan juga berkenan menyerahkan punia. Menurut Ketua Harian Maha Kertawarga Dangyang Bamane Angkeran Sidimantre Provinsi Bali, Insinyur Iwayan Subagiarte mengatakan, usai persembayangan puncak karya Aci Nadiang, Linggih Idepetara Bamane Angkeran di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemedek catur warga di antaranya Arya Wangbang Pinatih, Arya Wangbang Wayabil, Arya Wangbang Sideman dan Sirebang Agre Manikan yang meluangkan waktunya pada tangkil pada Puja Wali Aci Nadiang tahun ini. Dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemedek yang tangkil telah mengikuti prosedur kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah dan semoga kita semua dalam lindungan Ide Betara Kawitan dan Lelangit. Lebih jauh dikatakan Insinyur Iwayan Subagiarte baru menyelesaikan lenok. Renovasi dan perbaikan pelinggih Linggih Ide Petara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem yang taraf penyelesaiannya dilaksanakan tepat waktu selama 1 bulan. Dirinya juga bercerita bahwa 20 tahun yang lalu juga dilaksanakan persis seperti tahun ini, tepatnya 15 Agustus tahun 2000 juga pernah dilaksanakan upacara yang mirip seperti saat ini, yakni melaspas pelinggih Linggih Ide Betara Bamane Angkeran di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem dan dilanjutkan dengan Puja Wali Aci Nadiang yang saat itu dipuput oleh Ide Resi Agung Pinati Denpasar yang juga kakek dari Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayenggara. Saat itu, tanggal 15 Agustus tahun 2000 juga terbentuk Persematonan Maha Kertawarga Dangyang Bamane Angkeran Sidimantre Provinsi Bali yang keberadaannya masih tetap eksis hingga sekarang. Dari tahun 2000 hingga tahun 2020 tetap dilaksanakan Puja Wali Aci Nadiang Linggih Ide Petara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem. Di akhir sambutannya, Iwayan Subagiarte beserta jajaran pengurus merasa angayu bahagia dan sangat berbangga kepada persematonan catur warga atas tingginya rasa medana punia dan sudah kompak berpartisipasi sehingga renovasi dan perbaikan pelinggih Ide Betara Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besakih tahun 2020 berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dijelaskannya juga setelah selesai renovasi dan perbaikan sesuai dengan hari baik tanggal 28 Juli tahun 2020 lalu dilaksanakan upacara melaspas alit pelinggih Ide Betara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem. Perbaikan pelinggih itu meliputi perbaikan atap dan perada. Selain perbaikan atap dari pelinggih Ide Betara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran, juga dilakukan perbaikan perada pelinggih Ide Betara Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9. Juga diperbaiki perada dari bangunan Balai Pegat dan Pengantap. Sementara itu, alokasi anggaran dari perbaikan dan upacara pemelaspas alit Linggih Ide Betara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 Pura Batu Madeg Besaki Karangasem diperoleh dari sumbangan punia para waris dan perati sentana catur warga Mahakerta Warga Dangyang Bamane Angkeran Sidimantre dimanapun berada yang meliputi Arya Wangbang Pinatih, Arya Wangbang Sideman, Arya Wangbang Wayabil dan Sirebang Agre Manikan. Kami telah mengucapkan salam kepada Bapak Presiden.
Menyelesaikan rehabilitasi perindah sudah bertaro meniru tukang sio kunci. Jika flashback sedikit, sedikit 20 tahun yang lalu, tepatnya 15 Agustus tahun 2000, kunci talar kebagian upokara tane persis kayak masjid itu. Lapas perindah juga bertaro kunci. Jadi kita tahu tahun 20 tahun yang lalu lapas ada tetangga itu kami lupa pengaruh itu wanita juga resiago kenapa berpada ada akan kasih lebih murah daripada rezeki. Nah saling mangkin balik semua rezeki ini secara berbeda. Awet sampai 15 Agustus tahun 2000 itu, tiga pemicu itu terbentuklah pas semestonan Maho Kertawago dan Nyambang Manantaran dari kampung Kuningan Kalimantan. Nah, selama 20 tahun itu ngaban warga warga Kepada Kalimantan campur mengarang Haji Nadia yang terjadi. Upacara atau perehaban remunerasi pilihan mesti melakukan dengan total mesti kurang langkung 150. Betul itu dia nomor bangga bukut. 154 orang. Mereka kami punya saking sebetul satu waktu. Ulang kayu dene majen tangan dua reki. Dur.
Inggih, ana ina mangkin iki ana mangkin lan bisa masih karo. Nah, rutin puniki kemargian pacara pacara Pujo Wali Nadia. Pacara puniki kemargian nuwarsa. Oke, ring lain mangkin sampun memargi antar sudah karya. Manut pengapa? Aditya ngaturan semua majang ring ide miku ide tuntunan sana sampun kemeja ring dari para pemangku ring para penglingsir pengurus maha terkeluarga dan yang bang mana antaran semeton sinarang sami kaning sang kaning pengeras kini sinarang sami memargi pecara puniki sampun memargi antar ingin di tiang aturan. Sementara itu Gusti Mangkujana mengatakan Banten yang dipergunakan pada puncak karya yaitu Suci, Sorohan Bebangkit, Bulegerti, Caru Mancesate, dan Banten Ayun Pamujan Jangkep. Dijelaskan Gusti Mangkujana, sore harinya sekitar pukul 3 sore dilanjutkan upacara penyendeban Pujo Wali Aci Nadiang Linggih Ide Betara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besaki Karangasem yang diikuti semeton catur warga dan pengurus maha kerde warga Dangyang Bamane Angkeran Silimantre Provinsi Bali dan Bendesa Adat Besaki Jeromangku Widiarte. Upacara penyedepan ini dipuput dua sulinggih yakni Idir Siagung Wayabia Suprabu Sugatekarang dari Kriya Buduk Mengwi Badung dan Idir Siagung Sidi Yoga Bang Pinatih dari Kriya Agung Pinatih Padang Sambian Denpasar. Banten yang dipergunakan dalam upacara penyedepan yakni Suci, Sorohan, Pemereman, Jauman, Segahagung, dan Ayun Pemujan Jangkep. Sebelum dilaksanakan upacara penyedeban, Pujo Wali Aci Nadiang juga dilaksanakan upacara Murwedasine mengeliliki pelinggih Ide Betara Kawitan Dangyang Bamane Angkeran Meru Tumpang 9 di Pura Batu Madeg Besake Karangasem sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Di akhir upacara penyedeban upacara, semeton catur warga duduk bersama di ajang Ide Betara Nunas Paice Rayunan. Selama sehari dari upacara puncak karya Pujo Wali Aci Nadiang hingga upacara penyedeban ini berjalan dengan lancar. Thank you.
Mau dengar batu, kedorongan, madonna. Ada juga yang sama, salah satu negara.